Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita pada kali ini. Saya akan coba mengupas novel Silir Daksina, Komsas Tingkatan 5, karya Nizar Parman. Oke, kita teruskan. Oke, mula-mula kita akan kaji berkaitan dengan tema. Oke, sebelum itu saya ingin terangkan sedikit apa yang dimaksudkan dengan tema. Tema ialah idea dasar atau persoalan utama yang menjadi dasar penceritaan. Oke, baiklah. Dalam novel Silir Daksina ini memaparkan tema kekeluargaan, yaitu konflik keluarga yang dihadapi oleh seorang anak apabila perceraian ibu bapa berlaku. Haikal Hakimi yang mendukung watak utama dalam novel ini telah kehilangan kasih sayang ayahnya apabila perceraian antara ayah dengan ibunya berlaku. Baiklah, kita teruskan dengan kajian yang seterusnya, yaitu persoalan. Oke, sebelum itu saya ingin cuba terangkan juga apa yang dikatakan dengan persoalan. Oke, persoalan ialah suatu hal atau perkara kecil yang hendak diperkatakan dalam sesebuah cerita. Oke, baiklah. Persoalan yang pertama kita dapat kongsikan di sini, persoalan kasih sayang yang anak terhadap bapanya. Contoh, Haikal sanggup ke Johor seorang diri untuk menjejak peninggalan arwah Abdullah bin Kayan. Oke, itu persoalan yang pertama. Persoalan kedua, persoalan kasih sayang ibu terhadap anaknya. Contoh, Umi tidak mahu Haikal menjadi penulis seperti bapanya. Umi mahu Haikal mewarisi perniagaan batik mereka. Oke, persoalan yang ketiga, ketabahan menghadapi dugaan Tuhan. Contoh, Cikgu Nizam tidak memberitahu sesiapa pun tentang penyakitnya. Walaupun sakit, dia tetap meneruskan tugasnya. Oke, itu antara persoalan. Kita teruskan dengan plot. Sebelum itu, saya akan terangkan sedikit apa yang dikatakan dengan plot. Plot ialah suatu susunan, jalinan, jalan cerita atau peristiwa yang digambarkan dan diceritakan berdasarkan sebab dan akibat. Oke, itu plot. Plot novel Silir Daksina tidak dijalin mengikut kronologi kerana pengarang turut menggunakan teknik imbas kembali. Oke, baiklah, kita teruskan. Oke, permulaan. Oke, watak seorang remaja bernama Haikal yang menerima sebuah manuskrip lama daripada pengirim Ong Sihua dari Johor. Itu permulaan. Ya. Banyak lagi cerita-cerita di permulaan ini. Yang kedua, yaitu perkembangan. Okey, perkembangannya, Haikal disambut baik oleh penduduk kampung Sri Purnama, terutamanya Tauke Ong. Malah Tauke Ong memberikan kepercayaan kepada Haikal untuk mengurus wang simpanan hasil jualan kelapa sawit dan kebun kelapa sawit. Okey, itu antara perkembangan ya, sehinggalah Haikal mendapati bahawa arwah bapanya merupakan seorang yang terkenal dalam bidang seni. Okey, itu antara perkembangan. Okey, kita teruskan. Perumitan. Dalam perumitan, kita boleh lihat penduduk kampung seperti Pak Cik Bakar, Haji Salim, Tauke Ong mengharapkan Haikal supaya mengembalikan kegemilangan tarian zapin di kampung mereka kerana mereka melihat semangat kepimpinan Haikal mirip arwah ayahnya. Okey, perumitan berlaku, kita lihat Haikal dan penggiat tarian zapin seperti Pak Cik Bakar dan Haji Salim telah bersepakat untuk mengadakan persembahan tarian zapin. Okey, itu antara perumitan yang kita akan lihat. Okey, seterusnya kita lihat pula klimaksnya. Okey, ketika hari persembahan, pasangan Haikal iaitu Lazim telah ditimpa kemalangan. Ong Sihua menggantikan Lazim pada saat akhir. Okey, Haikal dan Ong Sihua telah menarikan tarian zapin sehingga ada sembilangan penduduk kampung yang berasa terharu kerana terkenang arwah Abdullah bin Kayan. Okey, peleraian.
Haikal meninggalkan kampung Sri Purnama karena mendapat tawaran melanjutkan pelajaran dalam bidang keguruan di sebuah universiti di Sarawak. Itu pelariannya. Oke, seterusnya kita pergi kepada teknik plot. Oke. Teknik plot pula dikenali sebagai teknik penceritaan, yaitu bagaimana cara atau pelbagaian cara yang digunakan untuk mempersembahkan sesuatu cerita. Oke, itu teknik plot. Oke, pemberian. Oke, digunakan untuk memberitahu pelbagai peristiwa, perlakuan, watak, latar, dan sebagainya. Oke, itu peleraian. Yang kedua, dialog. Oke, digunakan untuk menggambarkan perlakuan watak, memperjelas peristiwa, dan sebagainya. Oke, seterusnya kita lihat pula monolog dalaman. Haikal berkata-kata dalam hatinya apabila mendengar cerita si Hua tentang kepandaian ayahnya masak ikan haruan. Suspense, oke. Okay. Manuskrip lama milik Abdullah bin Kayan tidak ada kesudahannya. Oke, okay, itu antara suspense-nya. Imbas kembali, Haikal sentiasa teringat akan telata adiknya. Oke, okay, adik tirinya. Selesai. Oke, okay, kita pergi kepada kejutan. Peristiwa kehadiran Umi, ayah tiri dan adik tiri semasa Haikal sedang menari. Itu kejutan. Oke, okay, watak dan perwatakan. Dan watak ialah sesuatu objek atau pelaku, sama ada manusia ataupun makhluk lain seperti haiwan atau tumbuhan. Oke. Okay. Untuk watak ini, Haikal sebagai watak utama. Wataknya, dia anak tunggal Abdullah bin Kayan dan Rafiqah yang berumur 19 tahun. Oke, okay, perwatakannya, dia berbakat dalam bidang seni sastra dan budaya bangsa. Dia gigih menghidupkan warisan seni budaya. Oke, okay, itu perwatakannya. Seterusnya, dia seorang yang peramah. Oke, okay, contohnya Haikal mudah bergaul dengan penduduk kampung. Oke, okay, dia menghormati yang tua. Okay, contohnya walaupun telah melukai hati uminya, dia tetap memberitahu pergerakannya dan aktivitinya di Johor. Okay, dia seorang yang berdikari. Okay, Haikal berseorangan menaiki bas untuk ke Kampung Sri Purnama. Okay, itu tentang watakan, watak utama, watak sampingan Abdullah bin Kayan ataupun Cikgu Amirul Nizam. Okay, wataknya ayah kandung Haikal. Okay, meninggal ketika Haikal berumur 12 tahun. Oke, itu antara sedikitlah ya. Oke, seterusnya perwatakannya, dia seorang yang baik hati. Oke, Abdullah bin Kayan mengajak si Hua menumpang keretanya. Oke, dia suka menolong orang lain. Oke, membantu si Hua berlatih untuk pertandingan deklamasi saja. Oke, seorang yang penyayang, yang amat merindui anaknya yang berada di Kuala Terengganu. Oke, seterusnya watak sampingan yang kedua, Umi Rafiqah. Oke, Umi ataupun Rafiqah. Watak, ibu Haikal berkahwin Abdul Fatah setelah bercerai dengan Abdullah Kayan. Oke, pengusaha batik. Oke, perwatakannya, seorang ibu yang penyayang, dia tidak mau Haikal menjadi penulis seperti arwah ayahnya karena hidup penulis baginya seperti hidup dengan bayang-bayang. Oke. Okay. Oke, okay, seterusnya latar. Oke, okay. Latar ialah keterangan tentang keadaan masyarakat, tempat dan masa terjadinya sesuatu peristiwa yang terdapat dalam cerita. Okay, itu latar. Okay, yang pertama kita akan lihat latar masa. Latar masa ialah sesuatu jenis keterangan tentang masa sesuatu peristiwa yang berlaku dalam sebuah cerita. Kita lihat pada waktu malam. Itu latarnya. Okay, persembahan Bulan Zapin di Purnama berlangsung pada waktu malam. Okay, pagi Haikal sampai di Kampung Sri Purnama pada awal pagi. Okay, petang Haikal melihat Lazim memancing ikan puyuh. Okay, 4 subuh Haikal menunaikan solat subuh di masjid. Okay, itu latar masa. Kita akan melihat pula kaitan dengan latar. Latar tempat ialah sesuatu jenis keterangan tentang keadaan, suasana, peristiwa, ciri-ciri dan sejarah di suatu tempat dalam cerita. Ok,
Okay. Yang pertama, bilik Haikal di Kuala Terengganu. Okay, Haikal menghabiskan masa membaca manuskrip. Okay, Pantai Batu Buru. Okay, Haikal sering berjalan-jalan di pesisiran pantai tersebut. Okay, Kampung Sri Purnama. Okay, dan seterusnya Pantai Punggur. Cikgu Nizam membawa aling atau acing bersiar-siar di tepi pantai ini pada waktu petang. Okay, itulah tertempat. Dan yang agak penting juga bagi latar ini yaitu latar masyarakat. Okay, latar masyarakat, semua jenis keterangan tentang keadaan, suasana, aksi, cara hidup, amalan, agama, pekerjaan, dan pemikiran masyarakat yang berada di suatu tempat dalam cerita. Okay, latar masyarakat pertama yaitu masyarakat pendidik. Cikgu Abdullah bin Kayan, ataupun Cikgu Amirul Nizam, Cikgu Latifah, dan Cikgu Zanaria. Okay. Seterusnya masyarakat remaja yang akhlak mulia. Haikal mempunyai akhlak dan jati diri yang teguh. Masyarakat yang sering membantu. Okay, keluarga Abdullah bin Kayan sering membantu atau keong. Okay. Okay, seterusnya kita akan lihat pula nilai. Okay, nilai ialah suatu perlakuan atau tingkah laku positif seseorang yang dapat memberikan kesan baik dan teladan kepada orang lain. Okay, itu nilai. Okay, dalam novel ini nilai yang pertama hormat menghormati. Okay, contohnya berkata, ayah tiri Haikal sangat menghormati hasrat Haikal untuk balik ke kampung ayah kandungnya. Okay, kedua, ketabahan. Okay, contohnya Abdullah bin Kayan telah menanggung penderitaan akibat penyakit yang dihadapinya, yang dialaminya. Tanggung jawab, Cikgu Nizam menghabiskan tugasannya dahulu seperti menanda kertas pemeriksaan murid-murid sebelum meneruskan aktiviti kebudayaan. Okay, itu tanggung jawab. Okay, seterusnya pengajaran. Pengajaran ialah suatu perutusan, amanat, peringatan dan pedoman yang hendak diberitahu oleh pengarang kepada seseorang. Okay, pengajaran yang pertama, kita haruslah reda akan ketentuan Tuhan. Okay, Haikal reda akan ketentuan yang berlaku dalam kehidupannya. Okay, setelah ibu bapanya bercerai. Okay, kedua, kita mestilah tekun melakukan sesuatu perkara. Okay, Haikal tekun membaca dan memahami manuskrip ayah kandungnya dan berusaha memahami maksud sebenar manuskrip tersebut. Okay, yang ketiga, kita perlulah gigih memperjuangkan seni budaya. Contohnya Haikal bekerjasama dengan penduduk kampung untuk mengadakan persembahan zapin di Purnama sebagai usaha untuk menghargai perjuangan ayahnya, yaitu Abdullah bin Kayan. Okay, jadi itu sedikit kajian sastra dalam novel Silir Daksina. Semoga bermanfaat. Dan apa kesilapan yang berlaku dalam penyampaian ataupun persembahan ini, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Tolong share, komen, like dan subscribe. Itu sahaja daripada saya. Wassalamualaikum.